Halo, selamat pagi, dulur-dulur semuanya. Alhamdulillah hari ini tetap masih di Bajawa, Kabupaten Ngada. Nah, kebetulan kita sudah 5 hari di sini karena ada beberapa hari kemarin, sekitar 2 hari, 3 hari lah. Aku diserang demam yo dan sakit kepala yang tidak bisa dihindarkan. Dan alhamdulillah ini di rumah Arik, temanku yang lama ketemu, sudah berapa tahun yang lalu pernah menginap di rumah juga. Dia kuliah di Solo, tetapi kelahiran Bajawa, bapaknya Demak, ibunya Solo, lahir di Bajawa, kemudian dia kuliah di Solo, dan alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali. Iki wonge cik mubeng karo Mas Heros isu-isu. Nah iki jajal ngunggah nih drone karena posisi kita berada di perbukitan, dan sebelah sana ada Gunung Inerie, sana ada bukit-bukit yang menjulang tinggi. Jadi posisi rumah ini ada di ereng-erengan bawah bukit ya. Jadi kita akan mencoba untuk menaikkan drone, juga view-nya bagus. Dan ini hari terakhir, insya Allah nanti kita akan lanjut perjalanan menuju ke Ende, Maumere dan seterusnya, Larantuka. Kemudian insya Allah nanti kalau ada waktu ya ke Adonara, Lembata dan seterusnya. Mungkin insya Allah dari Larantuka ke Kupang ya, semoga diberikan kelancaran. Bismillah aja ya, jadi diunggah itu nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare cah? Sehat kabeh to? Ya mesti sehat no. Rasehat pegendeng. Salam metal cilik, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman semua yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki dan kelancaran dalam segala hal. Amin ya robbal alamin. Di tengah perjalanan pasti kita banyak sekali menemukan hal-hal yang tak terduga. Contohnya ketika aku sakit selama 3 hari di Bajawa dan kemudian membayar biaya periksa sebesar 250.000 yang menurutku banyak sekali uang itu untuk perjalanan. Namun demi kesehatan ya apa boleh buat. Alhamdulillah akhirnya setelah kita 5 hari kurang sih. Kita 5 hari di Bajawa. Setelah kemarin beberapa hari, 2-3 hari aku terserang rindu. Loro aja, kering gergesi. Alhamdulillah. Saiki wis mari wis ready untuk kembali ngegas lagi. Dan di Bajawa ini sangat dingin. Pokone padha koyo ning omah. Koyo ning ruteng yo padha. Dan kini kita akan gas dari Bajawa menuju Ende. Rute pertama ya. Tapi sak durunge arep ning anu sik Mas yo. Kalimutu. Ning anu jarene ning adat Pina. Ning Hena. Melok ta? Eh. Melu guys. Iki wong Lamongan ya. Nek anu Megilan ya. Megilan. Nek Ari ke mau wong kene asli kene, kelahiran kene, cuman bapake Rembang. Ibu Solo. Iya, Demak. Bapaknya Demak. Lagi itu saya. Hari Muafuk. Muafucek. Dadar, mau pulang ya? Mau pulang. Mau pulang. Dadah. Wewe melok tik ayo rek. Iki plat ade lo cah. Pak polisi, iki lo Pak polisi dititani aja ini platnya. Lah kenapanya ini? Dicekel aja ini. Oke, let's go. Kita akan berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, bapak ibu namanya? Hah? Aku. Oh, iya. Apa? Den siji. Dopingku sik kok, dopingku. Beh, aku jan iki nek kelingan ning terkapar ya iki. Tak eling-eling aku terkapar ning ngene. Ya Allah. Ih, kumko. Dadi kenangan gak terkapar neh. Iya, kan sadar lho iki. Aku jan mak dek iki periksa obate iki, ya obat wis enek
disuntik barang lek kaget dan ning Jawa kan paling larang ya 100 lah ya rik ya. Nek ngene iki pira rik? 250. 250 cah periksa ning kene. Kowe iku nek periksa ora tambah mari malah kelenger. Gletak gepuk regane. Yo yo. Kosone urip ning dalan ya. Tapi yo ngono gak popo. Ngono kan malah ngerti kehidupan masyarakat ini. Masyarakat yang kini malah ngerti dokter kini dokter kini tapi Hindu wonge. Prepare 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 siapa jenenge Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim yo la haula wala quwata illa billah alil adzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari Bajawa kita akan menuju ke Endi, tapi sebelumnya mampir dulu ke kampung adat Bina. Di mana berada di dekat dengan Bajawa. Sekitar 30 menit dari sini. Lancar terus usahane. Mengke nek enten Jawi pinara enten kampung. Nggih. Jenengan nek teng Jawi nggih mampir. Nggih, insyaallah. Niki pun ngertos griyane kula mawon arek. Heh. Arep aku timbo e, ayo. Arep aku timbo. Kamu timbo mau ciduk. Diklek. Nek anu telepon ever mriki. Nggih. Insyaallah. Wang Sule mungkin buatan medal meriki ya Wang Sule. Mas Sule mungkin insya Allah sudah saking Sulawesi. Yuk ngaruh bawa langsung ya. Ayo, melok orang ya. Ini melok lagi enak nih. Melok. Ikut. Ambil angga. Ya ikut. Yo 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 yo. Wang Gawu. Assalamualaikum. Oke, Pak Sule pun.
Alhamdulillah, setelah beristirahat 5 hari di rumah Arik karena terkapar 3 hari terkena penyakit demam kala itu, alhamdulillah akhirnya kali ini sudah sehat kembali dan kita lanjut perjalanan lagi. Nah, dari Bajawa kita akan menuju ke kota Endi. Namun sebelumnya mampir dulu di kampung adat Bena yang berada di kaki Gunung Ineri. Alhamdulillah kala itu kita diantar oleh Arik dan Tio untuk menuju ke kampung adat Bena yang letaknya kurang lebih 30 menit perjalanan dari kota Bajawa. Ini merupakan jalan akses utama menuju ke kampung adat Bena yang menurutku jalannya juga enak, halus dan akses yang menurutku mudah untuk ditempuh siapa saja. Kita sudah di area kampung adat Bena yang berada di lereng Gunung Ineri. Apanya di Bajawa. Iya, Bajawa. Yuk, masuk kabupaten ada. Iya, seperti itulah kampung adat. Iya, seperti itu. 20. Apanya? Kalau ada fixnya 20. 20? Ya, 1000. Ya? Bayar? Ya, no. What? You pay to me because you take picture from me. Oh, no. No. Make a joke. Yes, yes. Of course. No problem. Dari mana? Dari mana? Dari Belanda. Hah? Dari Belanda. Oh, Belanda. Belanda? Dari? Hah? Anda dari mana? Dari ke Jawa. Jawa Timur. Yeah. Jawa Timur. Iya, yeah, iya. Yeah. Indonesia lancar. Sudah lama. Saya pernah tinggal di Bogor. Oh, tinggal di Bogor, kerja di Cianjur. Tak kira Cianjur. Pernah ikut menjajah dulu di sini. This jokes. No problem ya. Yeah? Oke. Okay. Take care. Enjoy. Care. Enjoy in your trip. Nusa Tenggara Timur. Kulit umben Mas Peh ngawal aku. Sini dulu ya, kasih. Hmm? Air. Apa? Lihat di sini. Umben. Lihat. Sik ngombe sik. Mama merajut. Gap, apa Be ini, Be? Apa? Menenun ngerajut. Iya, menenun. Prosesnya berapa lama? Oh, ini bisa 2 bulan. Hah, 2 bulan? Iya, kok sendiri. Anu, Pak. Penampilan khusus. Nek gak iso ya gak iso. Ini benangnya dari apa? Benang toko. Oh, beli di toko. Kirain kalau benang dulu tuh dari kapas tuh ya?
bakso tidak ada. Oh, ditarik sih ke belakang itu ditarik dulu biar lurus. Oh gitu. Gini ya. Baru di kasih masukin satu-satu. Bulan aja. Tok itok ya. Kuno orang utang. Ayo. Tak kan gengan bareng. Nek apa semiku sewakimu. Tung der. Koyo selendang. Ini alim ulama. Kalau ini kimia. Kimeria. Berbeda dari kemarin ini. Itu kan siang. Wah, kucingnya. Push. Hey. Omah ada teh. Cah bina ini ki omae. Ngomong bina. Suku bina, emang ya suku bina, rumah adat bina, suku bina. Suku ini betul ya. Ya seperti biasa di rumah adat yang sudah ditata seperti untuk wisata ya seperti ini. Tapi ki bakulan. Tapi wong yo cik manggon ning ngene mungkin sebagian juga sudah punya rumah di luar sini dan sebagian lagi juga masih bertahan. Rawan terbakar iki kayu tok. Mau nginep-nginep juga bisa. Yo. Bisa nek penginapan iki ya. Halo cantik. Halo. Halo. Halo, Le. Kumpulmu mana, Le? Kok fak lu? Belum mendi. Pucat. Halo. Halo. Yo. Dadi yo kene iki cah nggone. Dadi olahraga iki pake klen poli cah kene. Iki ning gasebune barang lho. Nek nyangkruk sore ning kene. Karena delok-delok kiwa tengen lho. Bisa. Harus delok-delok wong nenun kayak mak-mak ibik-ibike ya iki. Nenun kain. Iki malah wong londo emang turut kene. Weh. Kita akan melihat kampung bena dari atas, Kakak. Oh. Dan di sana. Binanya. Mantap. Eh. Isi cah nang ngene. Wah, emang nyapa ge. Bule. Tumpak-tumpakan bule ni cah. Tumpak-tumpakan bule ni. Tenan. Ho. Oh. Kuaget ro dewe. Bari ki nek ngale. Ho. Wei kuwi tone ngene. Di pangku kok wetoke. Iku. Ya pemandangnya dari sana. Gunung. Excuse me. Wah. Jelas. Weh. Apa cara begini? Heh, ini riye. Dan di bawah perbukitan. Ya, iki lho wong iki. Oh, tenan kok, tenan. Kaget lho. Ya, beginilah kampung adat Todo yang terletak di Bajawa, Kabupaten Ngadak. Menurutku kurang lebih hampir sama saja seperti kampung-kampung adat sebelumnya yang pernah aku kunjungi. Namun mungkin ada beberapa ciri khas yang membedakan seperti arsitektur dan kerajinan tangan di situ. Namun sama saja,
ada biaya masuk untuk retribusi dan ada beberapa warga yang berjualan di situ. Setelah masuk ke dalam tadi, kita izin untuk berfoto sebentar sebelum meninggalkan kampung adat ini. Kita akan berfoto di sini saja, jangan terlalu jauh. Jangan terlalu dekat. Wah, mulai telat. Yuk, let's go. Dari kampung adat Pinah kita akan ke Indi. Go. Mana sih? But is not public. Adalah minyak berapa satu? 20. Oh, kemana ini? Ya? Ini mau kemana? Saya ya. Dari Buah Muzi mau ke kios ini untuk beli rokok. Oh, beli rokok. Mau kembali ke kebun. Berkebun? Ya, ya. GL. Ya, GL. Banyak sini GL. Jarang. CB juga jarang. Ini dari kayak CB gini. Saya angkut kembali ke standar. Oh. Enggak ada CB gini sini. Banyak di sini. Hanya orang tidak jalan-jalan jauh tuh. Woi, jualan. Apa? Tarik. 30.
hari dan dia mengantarkan kita sampai sini, yaitu di daerah Bue, dan kita bertemu dengan Mas Effendi yang sudah menunggu di situ. Gramasona no. Gramason. Oke. Gramasonan Mas ke. Rambutnya berarti anu semprot cing-cingku. Wah. Kalter musine karo rambutnya padha. Bual, bual loh. Di. Kene. Buwai. Buwai. Kiu-kiu. Haji, minta tolong kita foto bareng. Kita kerompok malah Mas. Jadi lebih. Jadi berarti. Son ya, tapi dong sih. Gue salam neng Pak ya, omong gak ketok Pak. Mau bapak wis telepon tak omong. Muni piye? Oh ya itu juga ada. Nang ketok buke wis gak apa-apa. Wah. Kok ansor ya di ansor. Lah, le ijo lho. Apa jenenge? Tander. Tander. Yo, belum mulai lo. Tek baca mana sih? Bos, mau turun ke? Tunggu, Cek Rik. Ya, hati-hati. Assalamualaikum. Ini toh, kok ae? 50. Berapa? 50. Nah, niki ngampok uang malah. Nah, meh. Gire neh. Wes ceklek san. Garek. Lah. Lada lah. Wes. Aman. Ya. Jarak dari Bajawa menuju ke kota Ende kurang lebih sekitar 130-an kilometer dan bisa ditempuh dengan 3 jam perjalanan jika cepat. Namun kala itu karena terkendala hujan yang enggak bisa diprediksi sebelumnya dan kita juga santai enggak begitu mengejar waktu, kita menempuh perjalanan sekitar 4 jam lebih lamanya.
Dan kita masih di dataran forest yang sangat terkenal dengan sebutan 1001 tikungan. Jadi tak heran jika setiap perjalananku dari awal mulai masuk Labuan Bajo sampai nanti ke Larantuka, kita melewati jalan yang sangat berliku-liku, berkelok-kelok, namun sangat mengasyikkan. Jan. Urung endi? Urung. Iki cek pinggir pantai terus. Sampai kono ka lho? Kita rene kono ka lho? Gak terus sih tapi. Oke, gak terus sih tapi. Kalem-kalem ayo. Sembari menunggu hujan reda, kita melaksanakan sholat asar di situ. Dan setelah itu kita, ya, Mas Eros tidur dan aku ngedit-ngedit tipis-tipis. Lanjut lagi ke arah
Indi. Jadi kita sudah masuk di Kabupaten Indi tapi belum sampai di Indi. Alhamdulillah akhirnya hujan reda juga. Hujan yang terkadang kita tunggu kedatangannya dan terkadang juga kita tunggu kepergiannya. Dan ini merupakan kali keduanya aku melewati lintas ini tahun 2021 silam. Waktu itu aku juga sama sore hari seperti ini, namun bedanya kali ini diselingi dengan rintikan hujan yang lumayan lebat sehingga sunset tidak begitu menampakkan sinarnya. Padahal waktu itu sunsetnya sangat indah sekali ketika aku melewati jalur pesisir ke arah kota Indi. Namun ya wis lah, mungkin belum rezeki kita. Alhamdulillah tepat masuk waktu Isya kita sampai di kota Indi. Dan sambutan hangat dari kota Indi waktu itu, ada seorang bapak-bapak yang tiba-tiba marah ketika aku ingin melanjutkan perjalanan menuju ke arah kota.
Tapi ya wis gak popo lah. Tetapi pomaku gak kesusun tak jotos sih ya, pegel aku. Parkirannya ya tapi. Hah? Ya aku nang masjid sih. Ayo ke sana. Iya, mau ke sana, Pak. Mau ke kota. Oh, lewat ini ke sana terus. Ke sana ya? Ya. Oh iya, makasih, Pak ya. Ada cabang satu ke atas, belok lurus aja ke sana. Oh iya, iya. Indeed.